kita akan review mobil LJ80Q atau mungkin kalau di Indonesianya ya itu biasanya disebutnya LJ80CVA. Dia kan pas dari bawaan Jepangnya. Nah, kebetulan mobil di belakang saya ini itu sebelumnya ini tuh mobil udah pernah dapat penghargaan dari Suzuki sendiri. Nanti untuk selain penghargaannya saya taruh di foto di akhir video ya. Nanti saya tulis di sana. Dan menurut dari Suzuki sendiri, dari dealernya Suzuki sendiri, waktu mobil ini dapat penghargaan itu tuh yang masuk ke Indonesia mobil ini hanya 5 unit. Itu kalau kita berbicara kata data dari Suzuki. Yang masuk ke Indonesia itu cuma 5 unit. Nah, ini salah satunya, makanya kalau kita bisa sebut mungkin rare, agak antik mobilnya. Kalau untuk interior sendiri mungkin saya bisa lihat, kita sambil jalan-jalan aja. Interior sendiri di sini dia masih original ya. Speedometer dari beli baru itu dia masih di 35.000. Ini kurang lebih dalamnya, masih ada karpetnya. Jok pun masih originalnya, dibungkus rapih. Keadaan kalau untuk cat sendiri dari awalnya itu ini udah pernah restorasi, tapi bukan diganti catnya, tapi dia hanya menghilangkan vernis aja, jadi hanya divernis ulang. Jadi kondisinya cat sebenarnya kalau bisa kita bilang masih original ya, masih original ya. Ini kurang lebih kayak gini. LJ80Q ini sendiri sebenarnya kalau untuk di luar negeri, pasaran Eropa dan Amerika, di sana mereka banyak untuk pasarannya, tapi kalau untuk Indonesia itu cuma masuk 5 unit. Ini yang rare. Lampu-lampu sendiri ini masih original ya. Ini ada titik 1, ini titik 2, ini titik 3, bisa kelihatan ya. Saat titik 1, 2, 3, isinya segitiga. Ini koitonya masih koito Jepang asli. Sebelahnya juga sama, masih koito Jepang. Ini lampu sein pinggir si Toka ya, Toka Denso original. Nah, ini lampu belakang. Nah, si baik semuanya. Air kaki juga bersih rapi. Ini jok originalnya dibungkus, asik ya. Ini jok original ini dibungkus ya, bungkus lagi plastik kayaknya. Cakep. Nah, kalau untuk keadaan kondisi mesin sendiri masih asik ya. Keadaan di dalam kap mesinnya kita buka barusan. Ini masih original, stikernya pun masih pada nempel semua di sini.
Sekarang kita ke ruang kemudi. Coba sini. Suaranya masih halus, enak ini mesin. Ini karpet-karpetnya si originalnya ya. Di situ juga. Nah, ini yang paling susah dicari atau sulit dicari di LG80. Ini namanya kotak asbak rokok atau koinnya. Ini paling rare, ini paling susah. Knop-knop semua masih bagus ya. Jalan-jalan Bandung. Ada yang lupa masker. Gak pakai masker. Ntar dimarahin Pak Polisi nanti. Yang kameramen juga pakai maskernya itu nanti. Oke, kita jalan lagi ya. Enak, semuanya masih empuk ini mobil. Masuk gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 tuh nanti enak. Pakai mobil gini, kita sambil jalan-jalan gini jadi perhatian orang. Aku lo mobil rel.
juga mati.
kurang lebihnya dari LJ80U yang kita review hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan review juga ada Toyota Hardtop di sana. Cuman Toyota Hardtop ini dia tahun 1970, tapi dia masih banyak lah originalnya. Cuman sudah lama nggak dipakai sama pemiliknya, jadi istilahnya terbengkalai lah kalau kita bilang. Nanti kita sambil main di sana, dan itu juga Hardtop juga dijual. Barangkali ada yang berminat ya bisa beli. Terima kasih banyak sudah stay tune di channel 69ing. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.